Pemerintah pusat telah melakukan perubahan kurikulum dalam pendidikan sekolah. Untuk itu, Pemko Pekanbaru diminta gencar mensosialisasikan kepada peserta didik. Kurikulum Merdeka menjadi program pemerintah pusat dalam memperbaharui pelaksanaan pendidikan di sekolah, baik tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas. Agar hal ini bisa terlaksana dengan baik, pemerintah kota diminta agar gencar mensosialisasikan perubahan ini sehingga bisa diketahui dan dimengerti oleh masyarakat, terutama peserta didik. Yang utama memberikan pelatihan kepada guru-guru agar bisa memahami maksud dari kurikulum Merdeka dan dapat menerapkannya saat mengajar. Jadi bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini semua tersosialisasikan dan terlaksanakan untuk guru-guru agar dilakukan berupa pelatihan atau training mengenai kurikulum belajar ini agar guru-guru benar-benar mantap menerapkan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan konsep-konsep kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena kurikulum ini adalah membuat siswa lebih berinovasi. Ya. Kurikulum Merdeka disiapkan pemerintah untuk menghadapi tantangan zaman digitalisasi. Yogi Sastaraharja melaporkan.